kita telah buat perjumpaan dengan semua JMB kondo, mana manajemen kondo. Kita telah buat perjumpaan dengan PPR, PPA, Persatuan Penduduk. Kita nasihatkan mereka untuk memberi kita maklumat kalau jumpa orang-orang yang mencurigakan, misalnya guard-guard dekat tempat situ, dia kena bagi kita maklumat, right? Misalnya penghantaran makanan untuk satu tempoh, kalau dah 3 bulan, you just imagine penghantaran makanan, mungkin ada banyak pergerakan kenderaan keluar masuk dari segi Foodpanda lah, Grab lah, apa pun, right? Dan mungkin ada pergerakan orang masuk dengan komputer riba dan macam-macam. Jadi pihak pengawal keselamatan, of course tanggungjawab ni kita letakkan pada management lah, untuk beri maklumat kepada kita kalau ada sesiapa yang mencurigakan, dan kita akan membuat pemeriksaan dan juga membuat serbuan. So kita telah adakan peringkat FBD Sentul ni, kita telah adakan perjumpaan dengan semua pengusaha kondo untuk memberitahu mereka obligasi mereka terhadap kita lah, to inform us. Sebab sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, dia orang punya tempat operasi banyak pada kondo and this kind of apartment. So mungkin dah bayar sewa, siapa dia punya, tuan punya. So ini semua information yang kita perlulah. So tanpa kerjasama mereka, kita tak boleh beroperasi.